Andai kan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini, mungkin kau takkan pernah menyangka mengapa aku tetap di sini. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini Kak Aidil bareng siapa lagi kalau bukan Raga Dempak di sini. Yes, apa kabar kalian semuanya para subreker aku dimanapun kalian berada, yang pastinya yang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, Abu Dhabi, dimanapun kalian berada. Yang pasti aku ngedoain kalian semuanya sehat walafiat. Amin. Tanpa kekurangan satu apapun. Betul sekali. Hari ini kita jalan-jalan dulu ke Diari The Onsen. Ah, betul sekali. Kali ini kita akan ngeraksiin Onyo. Dan yes, Onyo yes, kali ini yes. duet. Seperti biasa kalau di Diari The Onsen kan ada nyanyi semprit gitu. Yeah. Semprit tapi yang memang itu gitu ya. Kali ini Onyo duet bareng Fabi. Nyanyiin lagu yang lagi nge-hits banget yang tadi kita nyanyiin tuh di awal. Siapa sih yang gak tahu tuh lagu, ya kan? Lagu Fabi Ozen yang andaikan kau tahu. Sabar, mohon maaf suaranya belum balik. Oh iya yeah. Sabar, tahan daripada makin parah kita gak bisa reaction, yeah, ya kan? Yeah, jadi yeah. Mending ditahan, ini kan kalian tahu tuh lagu Fabi Ozen tuh memang yang patah hati. Judulnya apa? Bertahan terluka. Oh. Bertahan terluka, ya Allah. Nih, kalau Onyo juga juaranya nih kalau nyanyi lagu. Iya. Makanya, sakit hati pakai hati nih, gitu. Gimana kan? Nih dua-duanya nih raja juara. Soul. Nah, soul kan, mereka ya. Tuh juara ya. Tontonin aja Onyo sama Fabio Aster nyanyiin lagu Bertahan Terluka. Tapi aku masih bertahan di sini buat kalian semuanya. Kita akan terus bertahan dan akan selalu menunggu sampai kalian pencet tombol subreknya. Ya. Langsung aja tontonin Onyo Fabio Aster Bertahan Terluka. Oh, ini lagu favorit gue nih. Nah sayang, kita dengerin ya duet lagu. Oke sayang. Oke sayang, shoot. Judulnya Bertahan Terluka, check it out. Cus. Kalau Fabio ini suaranya memang laki, berat, gitu, berat, laki berat, banget, gitu, maskulin banget. Maskulin suaranya, betul. Oh ini santai banget dari belakang. Kayak lagi main memang. Bagian iya, Onyo juga juara tuh kalau yeah, bikin apa ya, bikin namanya kayak ornamen. Nah. Range-nya mungkin memang berbeda, jadi Onyo ngambilnya yang rendah. Iya, range-nya gitu. Onyo tuh belum yang kayak yang dewasa gitu loh, range-nya tuh masih teenager ya, gitu ya, range-nya beda sama Fabio Aster. Tapi tadi dengar kan ada versinya yang dirubah sama Onyo tuh. Gimana tadi? Belum ya? Part mana sih tadi gue sampai ngeblank gue? Pokoknya Onyo ada. Pokoknya dirubah tuh sama Onyo di part situ. Dan beda banget ya karakter vokalnya Fabio Aster sama Onyo karakternya. Onyo yang agak ringan suaranya. Fabio Aster kan berat banget. Berat banget suaranya. Kayak gue ini lagi berat banget suaranya. Kalau gue badan ya berat. Kok terlalu banget. Takkan.
Oh. Dirimu. Dirimu masih dapat loh. Aku pikirnya Onyo enggak dapat kan. Itu kan buat kita yang udah dewasa tuh memang agak rendah kan. Iya. Hati dirimu. Takutnya Onyo kan enggak ngambil rendah. Enggak nyampe ternyata. Nyampe. Dapat. Aduh, kalian jangan capek denger aku ngomong ya. Please. Iya, langsung lagi. Yo. Oh, improve nih. Asik. Lagu ini memang enak banget sih. Enak banget. Buat dimain-mainin. Sumpah aku nungguin banget nih Onyo nih. Yuk Onyo nyanyi. Sabar. Asik. Halo. Oh. Enggak kalah sama Fabio Aster ya. Onyo juga bikin improve lagi. Biasanya gitu sih. Kalau lawan duet kita tuh improve, kita tuh ada motif kepancing gitu ya kan. Istilahnya tuh kepancing jadi kayak improve gue enggak nih. Dikit lah. Oh iya, improve bisa digini, bisa digini. Mm-hmm. Biasanya tuh kayak gitu. Tapi kalau temen duet kita nih nyanyi polos-polos aja, lurus-lurus aja, jadi kita tuh agak pemacunya tuh kurang gitu loh buat improve. Nih Onyo dapat teman duet kayak Fabio gini, tukang improve, Onyonya tukang improve gitu kan. Jadi keluar-keluar aja tuh improve-nya otomatis gitu. Pas nyanyi berdua memang baru kan. Buat yang gak denger perbedaan suara Onyo sama Fabio nih, pas berdua gitu ini baru kedengeran kan. Bedanya tipis gitu ya, tebalnya kan. Tuh kedengeran banget suara karakternya sama. Memang berbeda gitu ya. Andaikan kau tahu rasa sayangku mengabdi rasa. Asik. Ini sih buat Onyo memang kerendahan. Kan? Karena memang ini ki lagu asli gitu ya. Kalau dibikin ki-nya Onyo pasti lebih enak lagi. Pasti keluar banget. Pasti ya, maunya dimainin semaksimal mungkin. Ini aja tuh masih dimainin enggak? Iya, makanya. Ininya sama loh, apa cengkok ujungnya, tarikannya gitu ya. Di sini, hehehe, aduh suara gue nggak bisa nyontohin buat nyanyi ya. Guys, sorry ya, subreker aku semuanya. Lanjut yuk. Aku takutnya Onyo nggak terlalu dengar musik tadi. Asik. Tadi ada ini ya, harmonisasi sedikit. Ada harmonisasi sedikit dan terus Onyo ngeluarin riff and run sih. Ya, riff and run-nya aku tahu tadi, takut tadi tuh Onyo pas yang oh, lakukanlah. Takutnya tuh kan musiknya agak kecil, agak pelan gitu ya kan. Takutnya tuh temponya nabrak enggak iya. Dari pas banget bagiannya, temponya tuh pas banget. Tetep, pas. Enggak nabrak. Mencoba asik. Asik, sini Onyo yang ngelit ya, yang ngambil jadi Fabio Aster-nya. Yeah. Fabio-nya jadi backing-nya. Yes. Ini aduh sayang banget ya key-nya. Iya, beneran, coba ini kalau key-nya bener-bener ada enggak sih key yang nyaman buat Onyo?
Aku pengen tanya, kalian ada gak sih Onyo nyanyiin lagu ini? Iya. Onyo gitu ya. Biasa kan Onyo tuh sering nyanyi pakai iringan gitar lah, piano lah gitu kan. Ada gak sih yang rekaman lagu ini? Penasaran loh, Won. Tapi kayaknya tuh kayaknya Onyo beneran gitu. Iya. Kayak nyaman buat Onyo ya. Kalau ini masih belum nyaman banget, ini benar-benar gak nyaman banget. Asik. Oh. Alright. Oke. Di sini walaupun ini bukan key-nya Onyo, nah, bukan key yang nyaman buat Onyo. Betul, bukan. Ini kalau mau ngambil nada yang tingginya tinggi banget. Kalau dia ngambil atas ya. Iya. Dia ngambil bawah tadi rendah gitu. Jadi dia enggak bisa mengeksplor suaranya secara maksimal. Nah, tapi meskipun seperti itu, menurut aku Onyo tetap nyanyi dengan caranya Onyo dan tetap ngeluarin kemampuannya, riff-nya, improve-nya tetap dia keluarin meskipun keterbatasan kayak key-nya rendahan buat Onyo gitu ya. Yang key enggak nyaman aja nih buat Onyo, maksudnya key yang rendah buat Onyo. Onyo masih bisa tuh explore dia dirinya sendiri tuh dengan riff and run tadi. Terus improve-nya keluar gitu kan. Cuma memang kalau memang key-nya pasti uras. Aduh, nonjok. Aduh ya kan. Itu Onyo bisa pasti. Lagu ini tuh bisa di obrak-abrik sama guys. Onyo benar-benar habis dimainin sama Onyo lagu ini. Ini aja udah di obrak-abrik. Nih kalau di key-nya Onyo banget nih, mantul banget. Ibarat kata sama Fabio Aster yang gila-gila improve juga, yang gila-gila riff and run juga, Onyo tuh enggak kicep gitu loh. Ternyata enggak tenggelam balance gitu ya mereka. Malah dipancing sama Fabio untuk improve. Onyo juga improve, nimpalin sama improve. Bukan anak yang ditimpa dikasih improve, anaknya melempem gitu, enggak berani improve. Itu dia. Dimakan sama Onyo tantangan improve-nya. Itu sih aku sukanya. Ini kita tunggu aja nih kalau memang ada nih yang videonya Onyo nyanyi lagu ini yang benar-benar key-nya Onyo banget gitu. Nah, yang kuharapin banget. Banget. Dan satu lagu lagi nih yang Fabio Aster sama Onyo tuh yang Oh iya, ada satu rumah lagi ya. Singgah masih ada kan? Lanjut. Lanjut. Lanjut dong. Kita rumah singgah. Ya udah, kalian tetap singgah juga di channel aku. Betul sekali. Tombol subscribe-nya dipencet biar kalian singgahnya betah gitu. Betul ya di sini sekali. Ya. Jangan lupa juga share ke semua sosial media kalian. Yuk, langsung kita lanjut di rumah singgah. Next episode. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.